ان الحمد لله نحمده ونستهدي ونتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُؤَذِن لَهُ أَجْرًا كَأُمَمِ الْمُسْلِمِينَ جَمَAAH SHALAT JUMAT YANG DIMULIAKAN OLEH ALLAH kita bersyukur kepada Allah ketika dakwah tauhid sudah tersebar. Masyarakat Muslimin sudah mulai peka terhadap perbuatan syirik. Kemudian, sunnah Rasul sudah mulai dikenal, dicintai, dan diamalkan. Selanjutnya, betapa banyak kaum wanita tidak hanya sekedar mengenakan jilbab tapi tidak sedikit di antara mereka yang sudah mengenakan nikob sehingga tidak terlihat wajah-wajah mereka sementara di sisi yang lain isbal sudah mulai ditinggalkan oleh kaum lelaki kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tentu ini sangat mengembirakan tapi kita tidak boleh berpuas diri karena kita harus sadar bahwa pasti pada diri kita ada celah-celah kekurangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, dan salah satu celah kekurangan kita di antaranya adalah perhatian kita terhadap akhlak yang terpuji. Betapa indahnya ketika tauhid yang sudah tertancap sunnah Rasul yang sudah tertanam dalam hati semuanya dibingkai dan dibangun di atas akhlak yang mulia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah betapa seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung masalah ini di antaranya ketika beliau bersabda inna min khiyarikum ahsanukum khuluqah Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang paling bagus akhlaknya. Atau dengan kalimat lain, beliau pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah siapa di antara mereka yang paling bagus akhlaknya. Kaum muslimin, yang dimuliakan oleh Allah betapa pentingnya akhlak hingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang al-mizan timbangan seorang hamba pada hari kiamat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita mamin syai'in asqalu fi mizani abdi al-mu'min yaumal qiyamati min khusnil khuluki tidak ada yang paling membuat berat timbangan seorang hamba mukmin pada hari kiamat melebihi dari akhlak yang mulia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bahkan ketika al jannah disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada beliau sehingga dalam sebuah riwayat beliau ditanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa aljannah ya Rasulullah amal apa yang membuat banyak manusia dimasukkan ke dalam aljannah Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menjawab takwa Allahi husnul huluki, yaitu takwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya di dalam al jannah di sana kita akan dapati gedung-gedung, bangunan-bangunan yang merupakan hak kita ketika kita memasukinya maka Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam menyebut bahwa rumah itu terbagi menjadi tiga disitulah Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam menerangkan kepada para sahabat ana zaimun fi jannati aku jamin bahwa kalian akan mendapatkan satu rumah di pinggir al jannah dan itu ditujukan oleh Allah kepada liman taroka al miroa wa inka namuhikkon. itu Allah tujukan kepada orang yang meninggalkan perdebatan berbantah-bantahan meskipun dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Yang kedua wa bayi fi wastil jannati liman taroka al kadibawa kana mazihan. Aku jamin bahwa kalian akan mendapatkan rumah di tengah-tengah al-Jannah di mana Allah tujukan kepada orang yang meninggalkan sikap dusta meskipun dengan tujuan bercanda. Selanjutnya yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannati liman Dan aku jamin kalian mendapatkan rumah di al-Jannah yang paling tinggi. Dan itu Allah tujukan kepada orang yang akhlaknya baik. Kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita memahami masalah ini, maka betapa indahnya manakala seorang Muslim ketika bertemu dengan Muslim yang lain senantiasa menebar senyuman tanpa harus diseleksi, dia berada di majlis ilmu mana. Yang kedua, ketika seorang Muslim bertemu satu dengan yang lain, maka semakin kuat akidahnya, semakin cinta dia terhadap sunnah Rasul. Tentu, senyuman itu semakin tulus dan semakin lebar, dan itu dia tujukan kepada saudaranya sesama Muslim. Kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, manakala kita melihat. Saudara-saudara kita yang belum mengenal sunnah, mereka masih banyak melakukan kesalahan, maka kita harus tahu yang pertama bahwa tidak ada yang maksum selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka ketika kelemahan, kesalahan yang ada pada diri saudara kita itu menunjukkan bahwa dia bukan nabi, dia juga bukan rasul, yang kedua ketika kesalahan, kekurangan yang ada pada diri saudara-saudara kita sesama muslim, kita harus bahagia bahwa disitulah lapangan ibadah bagi kita untuk memberikan dakwah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saudara kita sesama muslim, kita pun harus sadar bahwa dulu kita, Melakukan apa yang mereka lakukan, di mana akidah kita dulu masih tercoreng dengan noda-noda syirik, ibadah kita juga dulu masih ternodai dengan noda-noda bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasul SAW. Kita harus sadar bahwa istri kita dulunya juga belum menutup aurat, sementara celana-celana kita masih terlihat isbal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Inilah akhlak yang mulia Akhlak yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping pemahaman kita terhadap Islam, maka sebagai penutup, maka kita lihat bagaimana seorang wanita yang menggugat cerai suaminya yang bernama Kois, di mana wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, Inna qais ma aibu adaihi fi hulukin waladinin. Wahai Rasulullah, suami saya qais, saya tidak ragu kualitas agama dan kualitas akhlaknya. Dengan kalimat ini, kemudian para ulama mengingatkan kepada kita betapa penting meningkatkan kualitas agama. Tapi kita juga tidak boleh lupa untuk meningkatkan kualitas akhlak kita di hadapan Allah, di hadapan manusia dan di hadapan sesama muslim secara khusus. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah mauidhatun hasanah. Pada hari ini semoga bermanfaat. Barakallahu li Walakum.